Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui baru saja merayakan ulang tahun secara bersama-sama. Pada kesempatan tersebut, Raffi Ahmad pun memberikan kejutan terhadap Nagita Slavina, yakni dengan membawa penyanyi Yura Yunita untuk nyanyi langsung di hadapan Nagita Slavina. Berikut informasi selengkapnya. Ulang tahun bareng Nagita Slavina, Raffi Ahmad boyong Yura Yunita untuk konser di rumahnya. Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah berbahagia. Bagaimana tidak, keduanya diketahui baru saja merayakan hari ulang tahun bersama-sama. Ya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad diketahui memiliki hari lahir yang sama, yakni pada 17 Februari. Sejak menikah, keduanya sering merayakan hari ulang tahun secara bersama-sama. Nagita Slavina pun merayakan hari ulang tahunnya yang ke-35 dan Raffi Ahmad yang ke-36 tahun. Baik Nagita ataupun Raffi bahkan tak lupa untuk saling memberikan kado istimewa. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh pria berjuluk Sultan Andara tersebut. Ya, melansir dari postingan Instagram pribadi Raffi Nagita yang diunggah pada Jumat 17 Februari 2023, Raffi Ahmad membagikan video saat dirinya memberikan kejutan untuk sang istri. Mulanya Raffi Ahmad pun terlihat mengajak Nagita Slavina untuk naik mobil antik yang disupirinya. Raffi juga menutup mata sang istri dengan kain sebelum sampai ke tempat kejutan yang sudah dipersiapkannya. Keduanya juga kompak mengenakan pakaian serba putih. Dengan hati-hati Raffi Ahmad pun langsung menuntun sang istri ke tempat rahasia. Kemudian sayup-sayup suara musik pun mulai terdengar. Hingga akhirnya di sebuah ruangan yang sudah dihias dengan cantik, muncul sosok penyanyi terkenal tanah air. Usut punya usut, Raffi Ahmad mengundang penyanyi Yura Yunita sebagai kejutan untuk Nagita Slavina. Sontak saja melihat hal tersebut, Nagita Slavina langsung terharu dan tak bisa membendung air matanya. Kuat dugaan, sosok Yura Yunita adalah penyanyi favorit istri Raffi Ahmad tersebut. Dan untuk menyenangkan hati sang istri, Raffi Ahmad pun sampai memboyong Yura Yunita untuk bernyanyi secara langsung di depan Nagita Slavina. Tak cukup sampai di situ, Raffi Ahmad pun juga menuliskan keterangan dalam video yang diunggahnya. Sementara itu, tangisan Nagita Slavina pun semakin tak terbendung tatkala Yura Yunita menyanyikan lagunya yang berjudul Dunia Tipu-Tipu. Tampak Nagita Slavina pun menghayati setiap lirik yang dinyanyikan oleh Yura Yunita.